doing rap itu berbeda, tapi sebenarnya sama-sama permainan gitu. Jadi kan kayak oke, kembali lagi di reaksi, masih ada gue Bagus. Nice. Agit masih ada di samping kita, selalu bersama kita Agit. Meskipun fisikalnya nggak ada, tapi psikikalnya ada guys. Bener ya, yeah. Oke, okay. Hari ini kita mau, biasanya kita nunggu iklan dulu ya, sekarang nggak? Iya, aneh, ada yang aneh. Ada yang aneh, apa tuh? Apa tuh? Ya itu tadi, bukunya sih, kok apa tuh sih? Iklannya tidak ada ini, padahal kita lagi nyari iklan. Bagi kalian yang mau masang iklan, boleh ke kita. Ya daripada muncul iklan di sini kan enggak menyenangkan, mendingan kita yang iklan. Seru. Enggak juga sih. Oke, kita nonton apa, Gus? Ini ada SMTM. SMTM-nya ada 3 performance. Ini yang banyak di request itu Biomino, terus ada namanya Ananda itu yang kemarin di post-post sama siapa namanya Lihai. Ananda itu Bos. Ananda Omesh. Enggak ada Ananda personil apa salah? ST12. Salah lah. Ini juga apa namanya SMTM juga, cuman dia featuring sama Lihai. Terus ada Matt the Student sama Mino Bobby, ini kan udah bukan Matt the Student sama Akmu. Oh ada, wow. Semalam itu barusan malah sama, wow. Yang kita tonton dulu ini yang paling banyak Bio di Fit Mino. Bio ini sing suaranya api itu yang suaranya suaranya silly ya, dan ini katanya pacarnya Lia dulu ya guys. Semua? Iya. Banyak foto-foto beredar pas zaman SMA. Terus pas di wawancara, Bio ngomong. Jadi awalnya gara-gara di wawancara, Bio ngomong punya mantan. Sekarang udah digegup, udah terkenal banget gitu. Terus wow. Tapi bagaimana rasanya jadi mantannya? Pasti sedih. Suaranya bug, rapper suaranya. Nanti kita aja guys. Limousine. Lagunya siapa ini? Ya lagunya mereka. Oh, bikin baru tuh. Iya lah. Seretnya enggak banyak bikin baru tuh. Maksudnya punya dia sendiri. Ini sih mantep pol. Wow. Yang maksudnya mudah gak? Apa? Ukuran rumah 12 piangnya apartemen apa kos-kosan cilik. Jadi makin gede. Aku malah tajero iki apa jenis harganya? Apa kayak rumah sing kayak bayar 12 piang petak jelah ya, maksudnya petak kan 12 piang menjadi itu kayak saat itu Oh.
Wush. Bener suaranya jadi kok ini beatnya emosional sekali ya. Di SMTM ini kalau tak tangkep biasanya lagu-lagunya kalau yang model kalau enggak yang apa namanya? Emosional yang ini ya namanya. Mengenyek. Ya ngedis kayak mengagungkan diri sendiri gitu gitu tapi ya ini tentang humble, how to keep humble ketika nanti sudah sukses gitu. Never change. Kira lagu ini setipe sama Fear-nya Mino sama Taeyang. Menurutmu? Itu terbaik. Tapi dia juga menceritakan ini struggle-nya. Iya, karena makanya jadi dia tuh kayak nyeritain aku itu dari situasi yang berat. Nanti terus mimpiku karena ngelihat mobil limousine. Tapi imajinasi limousine itu nanti kalau pas sekarang udah di limousine tapi aku nggak berubah ya. Atau mungkin nanti sih ketika nanti sukses sih menurutku ini belum benar-benar di puncaknya gitu loh kayak one day gitu kalau udah benar-benar di limousine itu gitu. Jadi sebagai pengingat pengingat ya. Sangat ini ya, sangat mudah ditelusuri ya, slow tapi emosional. Muat. Saya aku akmu siapa ni? Kali hari saya. Sekadung nanti habis. Aku lupa sih namanya siapa itu. Mantap. Judulnya apa ini guys? Dissonance. Dissonance, itu yang aku mau. Baru tadi malam ini. Dissonance itu berarti bukan resonance. Wah, pemanasan. Macam ni. Kok hono? Iki ni mengganggu. Iki lirik iki. Iya. Mengganggu. Betul sih. Kolek. Video dia ni. Justru bisa baca dari kan sih? Aku pengen tonton video ni juga. Rana itu. Gak ada lah kan baru semalam sih. Ya, baca. Ya udah dua kali ya pak. Gak usah. Kali ya. Masih mau nonton lihat. Aku malah seneng settingannya ini. Makanya kan menarik video ini. Enggak maksudnya lirik di tengah. Oh. Karena bisa ngelihat semuanya langsung. Kalau di bawah kayak kepisah gitu. Ini ini.
Itu saya, yang lain pada main game. Yoi. Lengkap tadi ini kan aneh. Mirip sih tapi ya. Mirip Chan gitu kan. Gue kan ini kayak gitu kok. Ya musiknya style yang aku buat. Disesuaikan sih. Jago sih sih, soalnya jadi great. Cak keluarga guys, cak ngerti guys. Ini dong. It's not the Yoi. Iya, sini gue tunggu ya, karena gak sama tadi. Dijawab nih dong, apa ya? Fun banget ya. One triangle between each circle.
Maksudnya gini kali ya. Jadi kayak apa namanya? Rapiku berbeda. Maksudnya doing rapiku berbeda, tapi sebenarnya sama-sama permainan gitu. Jadi kan kayak aku ngajarnya ini kayak story-nya si ini sih, si siapa namanya? Iya. Si Mat gitu. Jadi iya sih, nganggapnya sih menurutku kayak segitiga gini nih. Jadi kayak semuanya sebenarnya beririsan, ini tuh sebenarnya game gitu, tapi ada tiap orang punya permainannya sendiri-sendiri gitu. Jadi dari kecil dengan karakter yang tadi dia dibilang kayak dia enggak suka main PC, dia enggak suka ini, mendingan aku di kamar nulis nge-rap suaraku kayak gini gitu-gitu, mendingan nge-rap. Asik banget tapi benar. Nah, secara umum, secara maksudnya ditarik secara general ke biar relate sama banyak orang sih, menurutku ya emang dia intinya berbeda. Kita tuh kadang berbeda sama orang lain gitu loh. Dan dari musiknya ya dia menikmati perbedaan itu. Bukan, kadang kan orang berbeda tuh ada yang malu. Ada yang jadi kamu beda ya sama orang lain ya. Kamu enggak bisa gini, kamu enggak bisa gini. Nah, tapi dia menikmati perbedaan itu. Aku berbeda. Menulisnya Abi, aku makanya aku point out itu semua kayak cara nulis dirinya bagus sih. Terus ini mungkin yang produce kan tadi si Grey kan, kayak api, jadi kayak cara nyanyinya si siapa namanya beda-beda juga. Pas partnya cantik masuk kan kayak semacam apa ya, kayak Jay-Z gitu. Gitu, terus si ini lebih ke rapnya, situnya lebih poppy gitu. Cuma sing saling mendukung satu sama lain. Tapi aku lihat kok di komen tadi si Mat Student ini tereliminasi. Oh iya. Iya. Timnya Mino yang masih oke tinggal ini siapa namanya? Si tadi Bio sama satunya lagi lupa. Salah Pak, alhamdulillah Pak. Lagi kan 2 hari lalu. Itu iya, maksudnya sekalian aja. Kok gak sing M-nya? Biar agit lebih gampang edit ya. Ini Hai Lihai Anden The Light versus Lihai. Ini sebenarnya salah satu unggulan. Iya, salah satu unggulan, cuman juga ini juga. Berarti sing musuhnya emang keren-keren sih. Kayaknya enggak, kayak memang dari enggak tahu sih apakah semuanya tuh diduelin, oh, apa enggak. Ada kemungkinan gini, yang tinggi siapa rendah siapa gitu. Iya, kayaknya duitnya tinggi siapa rendah siapa gitu. Iya, tergantung di performance itu. Tapi aku enggak tahu sih, kayak misalnya harus kayak misalnya setiap tim tuh misalnya ini di semifinal harus 2 gitu atau kayak gimana, atau coba kalau kalian tahu apa namanya aturannya. Aturannya ini, aturan mainnya tolong dijelasin, guys. Kita males nyari di komen kita aja. Ya. Tiba-tiba subjeknya diubah. Akhirnya ada blunder atau cepet juga ya. Dergane. Dergane. Bangkrut. No pain.
Tiga lagu yang terkesel, favorit gue. Sabar. Udah kencing banget guys. Udah. Siap bos, ya siap. Kita ulang lagi yang lihai, yang parnya lihai. Cara nyampainya paling direct sih. Iya. Keren, tapi direct tapi kalau eksekusinya enggak pas kadang iya, makanya lirik sama cara nyampainya. Pas banget anjing. No pain dari yang awalnya nyantai kehidupannya tenang, bisa apa-apain, bisa kemana-mana. Tiba-tiba jatuh terpukul, terpuruk, ya. Tapi bangun lagi. Keren. Ini aku ini mantap si siapa namanya? Great. Gawe ini apik tuh. Kan maksudnya tapi timnya mereka ini sangat diuntungkan. Maksudnya Mino bisa mengkolaborasikan tim anak didiknya sama anak-anak YG kayak sebenarnya Akmu bisa nyelok Akmu bisa nyelok Lihai. Bisa nyelok Bobby, Grey bisa nyelok Lihai tuh. Oh. Kan ini AMG
Terus apa sih ini? Apa ya? Ki menurutku emosional juga sih Lima Musim. Cuma iki lebih kayak modelnya paling bin merinding, iya, tersentuh gitu. Soalnya Partai Lihai juga. Kalau dari pertama pasti enggak siap partnya masuk Lihai itu enggak siap. Ngerti maksudnya langsung sebebebebebe ngerap juga Lihai. Right. Cuma kita belum nonton yang tim satunya sih. Iya. Yeah. Harusnya kan pakai mau pakai poin ataupun pakai apa dibanding-bandingkan. Kalau tim satunya lebih banyak yang lolos kan, yeah, yeah, otomatis harusnya juga lebih bagus. Jadi, yeah, jadi nanti mungkin kapan-kapan kita nonton tim satunya ya. Iya, tapi aku merasa sih apa ya, kalau dibandingin 3 tadi ya. Hmm. Aku bandinginnya enggak sama yang lain, cuma coba dari 3 tadi. Ini eksekusinya mantap gitu. Eksekusinya tapi Lima Musim enggak di ini, enggak di part, enggak bisa dibandingin sama ini soalnya bukan episode ini. Yang episode ini tuh si yang ya sama Mas Student kan kita taunya dia kayak gaspol gini. Hmm. Mungkin momennya gak pas aja dia nyoba hal yang apa ya, lebih bright cari itu jadinya yang kemarin keluar. Kalau kalian ngikutin SMTM gak guys? Kalau kalian ngikutin dari 3 ini kalian, dari 2 tadi kalian suka sih 3 kan satu yang gak? Yeah. Atau kalau di episode ini yang kalian rekomendasikan sih, buat kita tonton gak kan? Harus timnya Gremio doang, nanti semuanya boleh. Oke, okay. Makasih udah nonton bareng kita. Jangan lupa kick back support now dan subscribe tentunya, karena masih banyak konten-konten lain yang bakal kita sediakan. Calling. Sehari kita ngepost 1000 video. Nanti cek juga di Sosial Blast. Sosial Blast linknya ada di deskripsi dan Instagram kita. Kalian DM di sana, kita baca. Insya Allah. Terima kasih.